Seorang wanita berinisial ICL yang diduga sebagai pelaku penggelapan uang studi tur siswa kelas 11 SMA N 21 Bandung ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Polisi masih mencari motif serta pihak lain yang diduga terlibat Kamis siang. Sebelumnya SMA Negeri 21 Kota Bandung akan menggelar study tour bagi 350 siswanya ke Yogyakarta. Kegiatan itu gagal akibat uang senilai hampir 400 juta rupiah dibawa kabur tersangka. Untuk dapat mengikuti kegiatan study tour ini, para siswa diminta untuk menyetorkan uang sebesar 1,3 juta rupiah ke panitia study tour. Pihak travel sendiri mengatakan pihak sekolah tak mentransfer uang ke rekening resmi travel, tapi justru ke rekening pribadi oknum pegawai travel.